al mukminu al qawi khairun wa ahabbu ila min al mukmin seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Apa maksudnya kuat dan lemah di sini? Banyak dari ahli hadis menyatakan maksudnya kuat maksudnya kuat imannya bukan kuat fisiknya. Dan maksudnya lemah maksudnya lemah imannya bukan lemah fisiknya. Dan sebagian ulama membawakan kepada makna mencakup juga kekuatan fisik. Artinya seorang yang beriman dengan fisik yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan lebih baik di sisi Allah daripada seorang yang beriman tapi fisiknya lemah. Ya, tapi fisiknya lemah. Namun ini dikritik oleh banyak ulama karena konteks pembicaranya bukan masalah kuat dan lemah. Kekuatan hanya bisa bernilai di sisi Allah kalau kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk Islam. Bukan hanya sekedar fisik yang kuat. Ya, fisik yang kuat hanya sarana. Kalau fisik kuat tersebut, ya secara zatnya tidak di, tidak dipuji dan tidak dicela. Tetapi dia menjadi terpuji kalau fisik yang kuat tadi ternyata untuk kaum muslimin, untuk membantu kaum muslimin, untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu tetangga misalnya ya. Itu baru dipuji. Makanya banyak ulama mengatakan maksud dari hadis ini al-mu'minul qawi maksudnya orang mukmin yang imannya kuat ya, bukan secara fisiknya. Ya karena yang dipuji secara zatnya langsung adalah keimanan. Adapun fisik maka terpuji kalau dimanfaatkan untuk apa? Islam dan kaum muslimin. Ya. Bukan berarti ada dua orang, satunya badannya berotot ya. Six pack ya. Satunya one pack ya. Satunya perutnya roti belah enam, satunya roti belah satu doang. Berarti kamu lebih kuat dari saya hadisnya ada. Enggak. Karena hadis ini secara khusus berbicara tentang keimanan. Nah, kalau Sixpack yang kau miliki, tubuh yang hebat yang kau miliki. Untuk Islam baru bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sekedar fitness fitness fitness, begitu waktunya pergi salat ngantuk repot. <laughs> ya six pack, perutnya six pack enam enam bala-bala ya. ya. Tapi waktunya pergi ke masjid enggak berangkat. Waktunya mau ziarah ke rumah orang tua tidak berangkat. Itu kuatannya buat apa kalau begitu? Ya. Kuatannya buat apa? Mau well, sholat nggak betah, nggak kuat untuk salat. Bukan itu yang dipuji. Jadi maka saya katakan kekuatan itu tidak dipuji pada zatnya. Dipuji kalau dia bermanfaat untuk apa? Akhiratnya. Tetapi kalau iman terpuji secara zatnya. Oleh karenanya banyak ulama menafsirkan hadis ini bukan pada kekuatan fisik, tapi kekuatan iman. Al mu'minul qawi seorang iman yang im beriman yang imannya kuat. Khairun wa habbu ilallah. Minal mu'minid da'if daripada orang yang imannya lemah. Tetapi wafilin khair tapi dua-duanya baik kenapa karena sama-sama ber, beriman selama masih beriman maka masih dicintai oleh Allah ini dalil bahwasanya Allah memiliki, memiliki sifat mencintai dan juga uh, kualitas cinta Allah kepada hamba-hambanya berbeda-beda si fulan lebih dicintai oleh Allah daripada si fulan kenapa imannya lebih kuat daripada si, si fulan nah. ya. namun dua-duanya dicintai oleh Allah Fikulin khair